Halo guys, selamat datang di channel Gudangnya Herdiana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi yang bernama Servan ya. Aplikasi ini merupakan penghasil uang yang terbilang baru ya, dan ini halaman pendaftarannya seperti ini. Silakan di sini bagian ini isi kolom yang tersedia ya, mulai dari nomor ponsel kemudian yang lainnya. Oke, jika sudah mendaftar kalian login saja ya. Akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Kan tap dulu di bagian menu profil ya, pojok kanan bawah. Setelah ditap akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Silakan unduh aplikasinya ya. Setelah aplikasinya diunduh, buka aplikasinya, kemudian login di aplikasinya ya. Dan setelah login kalian akan diarahkan lagi ke halaman seperti ini. Untuk memulai mengerjakan tugas-tugasnya di aplikasi ini bisa dilihat di bagian menu beranda ya. Yang ini ya, tugas pemula ya. Ditap saja ya, hadiah tugas pemula untuk mendapatkan koin. Nah, ikuti instruksi yang diberikan aplikasi ini ya. Nah, berikutnya, berikutnya seperti itu terus sampai selesai ya. Ini merupakan petunjuknya ya. Berikutnya ya, berikutnya dan sampai selesai ya. Ditap terus berikutnya. Nah, berikutnya ya. Dapat poin ya, Rp9.000. Oke, dan ini ada notifikasi mulai Servan Anda sekarang juga ya. Oke, dapat Rp1.000, terima hadiah. Oke, sudah di checklist ya. Selanjutnya di bawahnya juga masih banyak tugas harian ya, kalian bisa ditap saja satu persatu jika mau dikerjakan ya. Dan pastinya ini masih gratis ya yang ini. Nah, ini merupakan tugas harian ya. Selain di bagian menu beranda, kalian juga bisa lihat di bagian menu yang ini ya, suka tanda jempol ini ada beberapa tugas lainnya ya. Kalau di tab satu persatu mungkin ini cukup banyak ya. Jadi kalian pilih saja jika kalian sudah mendaftar ya atau tertarik dengan aplikasi ini. Silakan pilih salah satu yang ada di bagian ini ya. Ini merupakan tugas-tugas utamanya. Nah, banyak ya, kalau digulir ke bawah ini banyak, sehingga tidak memungkinkan jika saya harus mempraktekannya satu persatu. Oke, lihat di bagian yang tengah ya, U++. Nah, ini juga sama ya, ini juga ruang tugas U+ ya. Ada banyak tugas di bagian ini, bisa dibaca ya. Oke, digulir terus ke bawah. Nah, banyak ya. Kalian tap saja satu persatu ya jika mau mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, selanjutnya lihat di bagian menu yang bawah yang ini ya. Nah, yang ini ya, coba dilihat. Nah, ini diarahkan ke halaman dana ya. Selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan komisi tambahan dengan cara undang ya biasanya ya. Nah, yang ini ditap saja ya, undang. Silahkan di share melalui situs jejaring sosial ya, seperti Facebook, Telegram, Instagram dan lain-lain. Dan ini merupakan metode penarikan di bagian atas yang ini ya, ditap saja. Nah, akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jika kalian sudah mencapai batas minimum penarikan, kalian bisa melakukan penarikan ya. Masukkan saja nominal yang ingin ditarik, baca dulu di sini ada aturan penarikan ya. Setelah itu tap lagi menarik ya. Tap lagi tombol yang ini ya untuk melakukan penarikan. Jika kalian ada pertanyaan atau kendala ya ketika bermain aplikasi ini, kalian bisa menghubungi adminnya ya dengan cara tap saja di bagian menu profil ya, bagian menu profil, kemudian lihat di pusat bantuan ya. Nah, di sini ada pusat bantuan, ditap saja pusat bantuan. Nah, di sini ada banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh pengguna aplikasi ini. Oke, saya rasa cukupkan sekian ya review kali ini tentang aplikasi penghasil uang yang bernama Servan. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan share agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang berkualitas, lebih baik dan up to date. Sampai jumpa lagi pada video ulasan berikutnya.